Bruh. 20 sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui. Allah wujud idam bako mukola fatulil hawadisi kiyamuhu binapsihi wahdaniyat kudrot irodan ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basirun mutakalimun. Om, menangislah, jangan nangis. Nah, ini biasanya banyak botolnya di sini nih. Wah. Hah? Cari botol. Ada botol. Ah, ini. Nanti itu jangan dibuang bekasnya. Nanti itu buat dikiloin nanti. Ya gitu. Orang duduk dulu lah, capek nih. Menangislah, jangan nangis. Sendirian aja. Kenapa sendirian? Oh, nunggu orang, nunggu saya. Tapi kayak nyanyinya bukan kayak gitu deh. Kayak gimana? Kayak gimana? Ah, penyanyi ya? Oh, apa dong? Pendengar aja. Oh, kalau naik kuda tuh kayak gini ya? Kayak gitu kan? Jigi. Astagfirullahaladzim. Kudanya jemping. Sorry kak. Ini emang kamu gimana sih? Pengen numpang. Ini punya sih. Hah? Ngerokok. Enggak. Saya lagi enggak ngerokok. Aku mau nyanyi-nyanyi aja di sini. Oh no. Enggak apa-apa. Nah, aja jangan takut, tenang aja. Saya bukan penjahit. Oh iya, betul. Tenang aja, Kakak. Tadi habis hujan. Makanya saya berteduh aja lah. Becek, enggak ada ojek, enggak. Aduh, ya Allah. Enggak ada pekerjaan enggak buat aku. Loker-loker. Info loker, Mbak E. Iya. Oh, iya. Barangkali gitu di rumah Kakak aku jadi tukang kebun kayak. Enggak apa-apa, yang penting kan halal. Kayak gitu. Kakak barangkali enggak ada kebunnya, Mas. Enggak ada kebunnya. Loh, adanya apa? Air terjun. Water boom. Ada apanya jadi Kakak di rumah Kakak? Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Masa enggak ada apa-apa sih Kakak? Kan ada gitu kan lahannya, ada pohonnya gitu kan. Kalau daun-daunnya jatuh saya bersihin. Oh, jadi tukang bersih. Gersang, Mas. Kok gersang? Kenapa? Loh. Sesuai kayak hati saya. Mah. Aduh, curhat kakaknya ya. Kenapa kakak hatinya? Abis ditinggal. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Lebih gersang. Kakaknya lagi galau. Oh, jadi lagi apa? Ya, lagi biasa-biasa. Lagi biasa-biasa aja. Biasanya keseminan. Hah? Atau belum minum? Belum mesen? Belum mesen? Oh, udah minum. Nanti gampang. Sini sendiri. Ya sendiri aja terus sama siapa? Istri belum punya. Atau bawa temennya? Hah? Bawa temennya jadi. Gak ada. Cari apa? Biar ramai.
Oh, jangan. Nanti saya dapat sedikit dong. Ya, apa-apa. Kan kalau dibagi sama temen kan jadi banyak. Oh, jadi gitu. Oh, gitu ya. Bagi dua, aku enggak mau. Mau satu aja. Satu orang. Hah? Satu orang kamu maksudnya. Jatuh mantamu. Jatuh mantamu. Duduk. Jangan di sini. Oh, di mana duduknya? Di sini aja. Emang enggak apa-apa. Hmm. Baik banget maknya. Kasihan didudukin. Apanya? Itunya. Itunya. Itu kan kursi. Oh, ini bukan kursi ya. Tapi apa? Enggak tahu ya. Ini brankas, Kak. Kok bawa-bawa brankas, Mas? Iya. Kenapa? Ini aset. Wow. Aset apa? Aset saya. Buat ngamen. Oh. Alat ngamen juga. Semenjak aku memandang. Mau dengar, mau lihat. Mau lihat apa? Hah? Ya enggak tahu. Kalau mau lihat saya buka. Enggak usah deh, Mas. Enggak usah. Ini aja. Masnya enggak pakai sendal. Hah? Gak iya, sendalnya. Mana ya? Hilang terus pecahan apa? Pecahan kaca. Pecahan uang nggak apa-apa kali ya? Jangan. Ya kalau pecahan uang oke. Iya pecahan uang. Pecahan 5 ribuan, pecahan 50 ribuan. Ini masnya baru kesini atau udah muter kayak lain? Udah muter-muter saya. Ini saya lagi istirahat dulu. Semenjak aku memandang tuh. Terkenang-kenang. Mas bisa main biola juga. Iya bisa main bola. Hah? Biola mas? Oh biola ya. Bentar. Oh bisa main biola. Oh gak bisa. Bisanya apa dong? Bisanya ngeliatin orang pacaran mas. Duh. Kenapa seperti itu? Bisanya ngelihat orang pacaran. Mantan pacaran. Mantan pacaran sama orang lain. Itu udah sering. Udah sering. Kakaknya ini kayaknya lagi galau, lagi ditinggalin. Saya hibur aja. Tapi nyanyinya yang bener ya? Ya itu. Emang bener aku kalau nyanyi emang bener terus. Tenang aja. Aku ini oh. Suaranya gini amat sih. Cien. Kayaknya belum. Aku mau minum dulu kayaknya ya. Iya mas, mesti minum aja dulu iya. Mas ya, biasanya aku dikasih. Oh ya? Bagisannya. Wow. Tungguin ya. Ngitip. Ngitip dulu ininya. A few moments later. Oh, kau tersenyum penuh pesona sejuta makna. Oh, iya. Maca. Tuh. Maca. Maca su suwis. Susu. Oh. Kalau S-nya enggak ada. Kalau kamu maca depan. Aku mau nyanyi lagi di sini nggak apa-apa ya? Bismillahirrahmanirrahim.
قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول جمالك ما في اثنين مشافك مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين مشافك مثل عين أسر فؤادي Mustafa al-Mukarram
ya Rasulullah. Kenapa? Bagus. Hah? Bagus, masa? Suaranya. Alhamdulillah. Dulunya anak Rohis ya? Apa? Anak Rohis ya? Apa Rohis? Rohani Islam. Rohani Islam. Ngapain itu kakak? Ya biasanya kalau yang sebagus suaranya buat nyanyi sholat kayak tadi itu anak Rohis. Oh, nggak tahu aku punya kakak. Aku juga nggak tahu, aku masih belajar soalnya. Masa sih? Tapi kok bagus? Nggak tahu. Masa sih? Emang iya? Bagus dari awal juga. Apanya? Awal pas awal bagus. Enggak. Bagus. Itu pelajaran main bola dari kapan? Belajar main bola? Main biola. Main biola. Nggak tahu dari kapan ya aku ya. Lupa kakak. Kenapa emang mau belajar? Mau belajar? Takut. Tak, kok takut? Takut kenapa? Takut soalnya kamu kayak perampok. Loh, kenapa sih? Kalau perampok kan maling barang. Iya. Kalau masnya maling hati aku. Aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya bisa gitu ya? Soalnya pas tadi nyanyi salawat tadi, iya, masnya udah nyuri hati aku. Iya, yeah, buat langsung adem seketika gitu. Enggak adem seketika. Bisa. Aduh. Ah iya, minum dulu ya. Ayo kakak nanya, namanya siapa? Aku? Nama yang asli atau nama yang palsu? Bruh. Nama yang asli atuh, biar aku nanti gak susah pas ngucapin ijab kobul. Siapa namanya? Nama aku Putri Febrianti. Februari gitu, lahirnya? Iya. Udah kelewat kakak? Februari. Sekarang bulan apa sih? Maret. Oh, bulan Maret ya. Bentar lagi puasa, Kak. Besok. Oh, besok puasa ya? Iya. Berarti nanti malam terawih. Terawih dong. Oh, iya. Kak orang Cirebon. Sebenarnya aku orang Indramayu. Aslinya Indramayu. Aslinya Indramayu. Cuma karena kerja di Cirebon, jadi aku stay di Cirebon. Udah lama? Udah 1 tahun lebih. Wow. Ada satu teman lebih. Betah. Jauh ya Indramayu? Gak begitu jauh. Gak begitu jauh. Emang di mana sih? Aku di Indramayu. Bundaran Kijang. Ya dekat-dekat kecil. Tapi nggak mudik kakak? Enggak. Gak libur. Aku libur. 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 Sampai? Sampai besok kok. Sampai besok nanti berangkat lagi ya. Oh, jadi enggak pulang. Enggak. Nanti aja pulang. Oh, nanti aja pulangnya mau lebaran. Soalnya kalau aku pulang enggak akan mungkin ketemu masnya juga kan. Iya, buat. Iya. Tapi bisa aja kalau sekarang pulang nanti aku anterin kayak gitu. Bro. Kan sekali ya. Statement. Bentar restu. Asulah masuk tadi ya. Dia yang manis di congkang. Malele male mama yo. Sani malu malu. Tapi kayaknya mas bukan pengamen biasa ya. Bukan pengamen biasa, terus pengamen apa namanya kakak? Pengamen luar biasa. Pasti sering ngamen di kayak di kafe-kafe kayak gitu kan. Bruh. Soalnya suaranya udah bagus. Mau masa? Suka, suka gak kalau ngedengerin sholawat? Suka. Apalagi yang sholatnya kamu. Bruh. Aduh, iya, bisa. Kakak ya bisa nyanyi gak? Sedikit. Nyanyi apa biasanya? Nyanyi dangdut. Wih, dangdut.
Ini kayak gimana dangdut? Ini ya? Kapan kula bisa nemu bahagia? Kok bisa sih sepemikiran? Bruh. Iya. Emang itu nembaknya? Ngerasa kaken ketulusannya cinta. Nambe pertama kenali cinta malah. Asik, kakak biasa manggung ya? Enggak. Oh enggak, cuman nyanyi-nyanyi di mana gitu? Aja. Nyanyi di mana? Kayak di rumah, suka karaoke di rumah. Oh. Kadang di kerjaan juga. Kayak gitu. Dan lagu itu cukup inspirasi juga sih. Oh. Kenapa ya, Bang? Ya kan baru pertama ngenalin cinta, iya. Terus langsung. Malah Oli Lara langsung ditinggalin gitu ya? Ini tuh ceritanya tuh ceweknya tuh karena terlalu sayang gitu ya. Ya. Mungkin karena kula terlalu sayang. Beli mikir bakal ana penyesalan. Manis madu dibalas racun. Pahit tegawe kayun-yun. Dulu ketung. Asik. Oh my god. Wow. Getun berarti. Berarti ini ceweknya itu menyesal kakak ya. Karena terlalu mencintainya. Mencintai terlalu. Oh. Harusnya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Berarti nanti enggak cinta kalau biasa aja. Nah, enggak juga. Enggak juga. Jadi gimana? Kalau cewek. Rahasia cewek yang belum cowok ketahui. Apa kakak? Apa kakak? Jadi curcol dong ini. Iya. Rahasia cewek soalnya yang enggak yang terlalu cinta, terlalu nunjukin rasa cinta dan rasa sayangnya pada cowok itu. Kadang tuh cowok tuh suka mainin. Emang iya? Iya. Masa sih? Tapi kayaknya enggak semua. Ya emang enggak semua, tapi mantan-mantan aku seperti itu. Jadi dari awal yang biasa aja, terus tiba-tiba udah nunjukin nih rasa sayang, rasa cintanya. Iya. Yeah. Tiba-tiba tinggalin gitu ya. Lagi udah gak dapet restu. Itu lo besar. Katanya cewek itu bisa mencintai dua lelaki tanpa diketahui salah satunya. Bisa, cowok juga bisa. Masa? Dan masa cewek sih lebih pintar daripada cowok. Iya, mempetinya gitu ya. Bisa gitu kakak ya? Bisa. Gimana itu caranya? Kalau ceweknya tersakitin dulu. Oh, kalau ceweknya tersakitin. Kalau ceweknya udah ngerasa nggak dihargain, nggak disakitin, nggak dihargain lagi, ya udah. Karena nggak bisa buat memutuskan salah satunya, jadi membuka peluang. Karena kan kalau masa pacaran itu masa seleksi kan. Gitu kata ya. Kecuali emang udah resmi nih kayak udah tunangan, itu kan nggak bisa. Oh, beda ya. Ini kakaknya udah tunangan belum? Itu ada cincin di jari itu. Tapi cincin kan? Oh, bukan itu, bukan ya? Bukan. Oh, bukan cincin ya. Masnya mau naruh cincin di sini? Iya. Aduh. Sekarang kakaknya udah ada ini sih. Untuk sepenuhnya belum. Oh, untuk sepenuhnya belum. Baru setengah. Baru setengah? Bisa gitu ya? Bisa ditakar. Apa ya? Bisa ditakar gitu kakak? Iya, baru setengah. Belum sepenuhnya. Kalau sholawatan bisa gak? Sedikit. Sedikit? Kayak gimana lagu apa? Sholawat apa? Sholatullah. Gitu ya? Iya. Salam. Kayaknya hobinya nyanyi.
nggak hobi juga. Nggak hobi juga, cuman. Cuma emang kadang pengen. Oh, cuman pengen aja kayak kadang. Gitu. Ya. Kalau aku lagi, boleh. Mau request nggak? Apa aku pilihin aja? Pilihin aja. Aku coba kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Kenapa kakak? Senyum-senyum aja sih. Hah? Oh, enggak apa-apa. Bagus. Hah? Bagus. Bagus ya? Alhamdulillah. Suaranya bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih belajar. Dari kapan bisa nyanyi, Mas? Apa? Dari kapan bisa nyanyi? Dan bisa nyanyi? Dari kapan ya? Nggak tahu, kakak aku dari kapan bisa nyanyi ya? Dari... Tapi aku dari kecil emang suka ngedengerin gitu ya. Wow. Suka ngedengerin gitu. Kayak gitu, kak. Terus langsung ademnya ke hati. Langsung ademnya ke hati. Alhamdulillah. Suka berarti kakaknya? Suka. Suka. Suka siapa? Kenapa diem nih? Ya? Suka sama suaranya. Bruh. Boleh kakak, kata siapa gak boleh? Azulama suka dia, dia yang manis di kicongkan. Malele malele mama yo, sani malu malu. Pandangan pertama saya sudah pelihara. Jadi pengen nyanyiin lagu spesial buat kakak. Oh no. Boleh? Nyanyi lagu apa itu? Nyanyi lagu kayak gini. Oi kakak berbaju hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah kasih abang awak, insya Allah kakak idaman. Bisa aja, bisa banget. Kakak berarti sering sendiri gitu ya kemana? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang? Kadang-kadang sama teman. Kadang-kadang sama teman. Oh gitu, iya iya iya. Itu temen? Bukan. Oh bukan. Iya, ya udah aku temenin aja dulu ya. Boleh. Sampai ke pelaminan nanti. Tapi kakak selain kerja berarti kesibukannya? Kesibukannya ya me time aja sih. Oh. Tapi udah kemana aja ke Cirebon? Cirebon nggak terlalu banyak tempat. Paling kayak nongkrong di kafe. Oh kayak gitu. Terus paling kalau mau agak refreshing dikit ke Kuningan. Oh ke Kuningan itu kita ini ya, apa? Kayak alam-alam gitu ya. Lihat yang segar-segar yang hijau-hijau. Lihat yang hijau-hijau ya. Sebenarnya kalau mau lihat yang lihat yang segar-segar enggak usah ke Kuningan. Kakak ngaca aja. Refresh gitu ya. Ayo boleh. Kapan ke sana? Ajakin kek. Oh, aku kayak gini buat baju. Eh, tapi aku sebenarnya ada baju, Kakak. Cuman ini tuh emang baju. Enggak, ini tuh emang kan buat cari kayak gitu kan, takut kotor kayak gitu kalau pakai baju yang begitu. Tapi orang lain pun enggak akan percaya, Mas. Kenapa? Kalau Mas suka cari-cari ini. Kenapa sih? Karena tampangnya Mas tuh enggak ada. Hah? Gak ada apa? Terlalu ganteng, cari-cari. Iya, bisa aja kakaknya. Masa sih gak ada gitu-gitu. Pantasnya apa? Jadi suami kamu? Ya cuma kamu. Kakak,
kakak ini ya, kakak nih kayaknya kalau dikerudungin gitu tambah cantik kayaknya. Mas kan suka kayak selawat yang tadi, suka yeah. Ngaji kayak gitu. Kenapa? Bisa kali ya. Apa? Kapan-kapan ajarin aku ngajian kayak gitu. Ajarin ngaji? Ngaji? Ngaji yang berirama. Kayak kan gitu. Siapa tahu kedepannya bisa jadi guru ngaji buat anak-anak kita. Kayak. Kan zaman sekarang susah mas cari yang laki yang bisa ngaji selawat. Oh. Ya karena sebagai laki itu kita harus bisa membimbing keluarganya ya. Jadi imam yang baik. Jadi imam yang baik ya. Kakaknya dia berhijab. Iya. Ngajinya yang kayak gimana sih kakak? Ya ngaji yang ya bisanya masnya aja. Sebisa aku. Ya. Aku coba. Ntar aku coba kakak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن إلهكم إله
Fama kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan. Fama cocok belum? Cocok. Jadi apa? Jadi calon imam. Emang udah cocok itu? Emang udah cocok? Udah. Udah. Tapi aku kayak gini pakai. Gak apa-apa. Kata papa aku, carilah calon imam yang taat sama agamanya. Oh, kayak gitu ya, Masya Allah. Apalagi yang pintar ngaji. Bisa aja, bisa. Mau ikut aku nggak? Kemana? Pulang ke Indramayu. Kapan? Ketemu sama papa aku. Buat kenalin, kalau ini calon imam. Aduh. Sekarang aja. Boleh? Tapi aku nanti ganti baju. Nanti ganti baju ya. Boleh. Sekarang siap-siap ya. Yuk. Eh, punya Instagram enggak, Kakak? Punya. Apa nama? Putri Febriantis. Putri Febriantis. Oh, ada S-nya. Dingin dong. Tapi kan enggak sedingin. Oh, tapi sikapnya, yang penting sikapnya jangan dingin gitu ya. Ayo. Ya.